gitu aja. Iya begitu. Oh, iya ini. Pikiran ini. Mana sih? Total ada 14 soal hakimnya. 16 tugas 1 yang Pak Usni Rofiq. Ya, berarti tinggal berapa? 1, 2, 3, 4 kurang termasuk kedua dan jadi awalnya itu yang dua cuma ada di sini, di mana semua yang sakit-sakit itu sudah lama sebenarnya apa? Bersama juga yang enggak, maksud saya yang terkonfirmasi ini memang satu ruangan, bahkan ada yang satu perjalanan satu mobil. Oh. Yang penting mau apa namanya diluruskan kembali ya. Jadi di Pengadilan Agama Lumajang ini terpaksa kami harus melakukan penutupan layanan untuk sementara dari mulai tanggal 17 Juli hari ini sampai tanggal 26 Juli. Itu atas rekomendasi dari Dinas Kesehatan karena ada beberapa hakim yang terkonfirmasi positif COVID-19. Hingga hari ini ada berapa orang hakim Bu yang terkonfirmasi positif? Kalau hingga hari ini yang masuk laporannya kepada kami ada 6. Ya. 6 orang. Rincanya, yang Bu. Dua ya, yang dua itu di Rumah Sakit Haryoto. Ini asalnya masuk sebagai PDP, kemudian terkonfirmasi positif hasil swabnya. Kemudian yang satu lagi itu di Rumah Sakit Tulungagung. Ini awalnya adalah sakit jantung masuk di Rumah Sakit Trenggalek.
Kemudian hasil rapidnya pertama non-reaktif, kedua non-reaktif, swab pertamanya negatif, tapi kemudian ternyata swab kedua positif. Itu di Rumah Sakit Tulungagung. Ya. Kemudian yang tiga orang lagi, yang hasil rapidnya awalnya reaktif, kemudian disweb ternyata terkonfirmasi positif, itu dalam keadaan sehat. Jadi masuk kategori orang tanpa gejala. Nah, tiga orang ini sekarang isolasi mandiri di rumah masing-masing. Jadi ada enam. Enam ya? Ya. Kalau satu orang memang ada hasilnya reaktif juga, awalnya non-reaktif, kemudian reaktif, sekarang sedang menuju menunggu hasil swabnya, belum ada laporan ke kita. Ya. Jadi per hari ini 6 Bu ya? Per hari ini laporan yang masuk kepada kami 6. Itu mereka satu ruangan atau gimana Bu? Iya, satu ruangan. Hakim semua Bu ya? Iya, satu ruangan. Ada satu yang tidak satu ruangan itu, satu majelis tapi. Ya.